Dalam video kali ini saya akan tunjukkan cara macam mana saya pindahkan anak-anak pokok tin ke dalam polybag. Jadi sebelum itu, untuk makluman, anak pokok tin ni sudah berusia 4 minggu sebulan. Jadi sebelum kita pindahkan ke polybag, ada beberapa perkara yang kita kena pastikan ya, agar pokok-pokok ni sebenarnya betul-betul ready untuk dia membesar dalam polybag. Okey, nombor satu, apa yang saya nak tunjukkan ialah dari segi perkembangan akar. Okey, saya akan ambil contoh pokok anak pokok ni. Okey, tengok ya, akar dia sudah merata-rata dan berwarna coklat ya. Kalau akar yang baru keluar tu, dia berwarna putih. Jadi kalau ada warna coklat ni, maksudnya akar dia sudah matang ya. Okey, dari segi daun kita tengok, okey, ada beberapa tunas ni, cabang ni. Okey, kalau awak buat tengok, ada 1 2 3 dan 4 eh, dan daun dia nampak hijau, masih hijau muda. Okey, bila pokok ni besar nanti, kita akan dedahkan sedikit demi sedikit ke bawah terik matahari ya. Lebih kurang apa yang saya buat ialah saya letakkan anak pokok ni bila sudah berada dalam polybag, saya biarkan sebulan lagi di pinggir porch ya. Okey, apabila sudah masuk usia 2 bulan, okey, sebulan dalam cawan plastik, sebulan di bawah porch di pinggir kawasan yang berhampiran dengan matahari. Lepas tu bawah saya akan pindahkan ke bawah langit, terus ke bawah langit. Okey, untuk dia membesar . Jadi dalam video kali ni saya akan tunjukkan macam mana cara saya mengeluarkan semayan ni daripada cawan plastik ni, kemudian bancuhan kokopit, dan juga ada sedikit campuran sekam dan juga baja, dan sehinggalah proses tu selesai. Okey, baiklah, setiap kali saya membancuh kokopit ni, perlu kita tahu yang kokopit ni dia terlalu berhabuk bagi kokopit yang terlalu kering ni. Jadi saya sentiasa memakai face mask lah. Okey. Bahaya untuk mungkin mereka yang ada asma sebagainya. Baiklah, ini adalah saya tunjukkan ya. Kita tengok ya. Rupa kokopit ni. Okey. Semasa kita menyediakan bancuhan kokopit ni, kebiasaannya habuk-habuk halus ini akan terbang lah. Jadi tidak baik untuk kesihatan ya. So pastikan anda sentiasa memakai penutup muka lah. Untuk bancuhan ni, saya akan campurkan 90% adalah kokopit, selebihnya adalah sekam bakar, sekam mentah dan juga sedikit tanah supaya kokopit ni bila berjemur di bawah panas matahari nanti, dia tidaklah cepat sangat kering .
macam mana untuk kita keluarkan semayan ni daripada cawan plastik ni. Sebab untuk mengeluarkan ini kena cara yang betul lah. Kita tak nak bahagian bawah ni okay, hancur. Kalau hancur, pecah maksudnya akar dia putus, terlalu banyak putus, pokok mau sebab beli akan mati lah. Okay, basically cara tak susah. Kita just balikkan dia ni. Sebab plastik ni dia tak, plastik dan kokopit ni dia tak apa, melekat eh? Jadi dia tak susah sebenarnya. Kita tekan kat bahagian bawah ni. Okay, tekan sikit tepi ni. Okay. Ha, eh? Itu sahaja eh? Senang kan? Okay. So kalau tengok, inilah akar dia. Eh? Dan kita akan letak ke dalam poly bag ni. Eh? Okay, kita agak-agaklah ketinggian dia ni. Kita kan kita nak sebanyak ni. Eh? Setinggi ni. Okay. Dan kita akan isikan selebihnya dengan kokopit yang ada di bawah tu. Okey, apabila polybag ni dah diisi penuh dengan kokopit ni, kita tahu kokopit ni dia kering eh. Jadi kita kena bagi sedikit kelembapan lah. So part ni kena hati-hati ya, agak-agak lah air tu supaya air tu tak macam apa, macam lembah kat bawah tu lah. Kita kena basahkan permukaan atas tu supaya kokopit ni nanti kalau dia kering, kalau angin tiup kan, habis semua terbang. Dia basahkan. Ni saya guna air kosong ni, air bukan air baja, air hujan ataupun air pipe yang tak ada klorin. Okey. Untuk itu saja kali ini. Sebut sedikit mengenai cara pemindahan anak keratan pokok tin ni daripada cawan plastik ke polybag. Serta juga saya telah tunjukkan macam mana cara bancuhan untuk media dalam polybag ni, itu 90% adalah kokopit dan selebihnya adalah sekam bakar dan juga sedikit tanah campuran lah, sangat sedikit. Okay, untuk itu, terima kasih. Sehingga kita berjumpa di video-video akan datang.
jangan lupa minta you all untuk subscribe, okay, like dan share jikalau video ni bermanfaat untuk dikongsikan. Assalamualaikum.